pula. Opa! Rose keluar kejap. Nak beli barang. Yalah. Kat sini. Heh, aku tahu. Mesti akak yang taruh sini. Huh? Tapi, mana akak? Entah. Akak! Akak! Oh, akak! Akak! Ya. Yeah. Huh? Huh? Apa dia? Huh? Hmm. Eh, akak beli apa tu? Baja dengan pasu bunga. Mari tolong akak. Kenapa nak pindahkan pokok-pokok bunga tu? Ha, susah-susah je. Pokok ni dah besar. Jadi, ia perlukan ruang untuk tumbuh. Lagipun, kan nampak cantik? Cantik. Akak, Ipe nak tolong? Boleh? Oh, bagusnya. Nah, Upi tolong sama. Nak tanam bunga ros, kena guna campuran tanah yang betul. Ambil ni. Ish, cuba tanam betul-betul. Masukkan sedikit tanah campuran. Kemudian, tanah dibentuk membukit. Taburkan baja organik. Letakkan akar pokok ros. Dan tambah lagi sedikit tanah. Tanam dengan penuh kasih sayang. Dah siap. Nah, letakkan kat sana. Ambil tu dan siram pokok-pokok semua. Baik, Kak. Amboi, seronoknya. Cepat siram. Dah. Upin pun nak kena siram. Dah, jangan terlebih siram. Nanti mati pokok tu. Huh? Hii, susahnya. Lebih air nanti mati. Kurang air pun mati juga. Kalau Upin jadi pokok, tak payah nak jaga-jaga. Ipin pun tak payah nak pindah pasu. Kita boleh hidup sendiri. Amboi. Kalau jadi nanti, baru kau tahu. Kalau sakit, tak ada sesiapa nak jaga. Akak, pokok mana tahu sakit? Betul. Pokok bunga pun hidupan. Semua hidupan boleh rasa sakit. Sebab tu kita kena jaga dengan baik. Nak
nak petik bunga dia pun kena baik-baik dan dengan lemah lembut. Takut pokok akan rasa sakitnya dan nangis. Dah, mari masuk. Ya, bunga-bunga, kau rasa sakit ke? Memang sakit bila kau petik aku. Tengok ni. Cantik kan? Cantik. Pokok apa ni? Ini namanya pokok kaktus. Pokok kaktus biasanya hidup di padang pasir. Oh. Tapi padang pasir tak ada air. Mana pokok boleh hidup? Ha, itulah korang tak tahu. Pokok kaktus paling senang jaga. Tak payah nak siram-siram selalu sebab dia boleh hidup tanpa air. Wah, kalau senang macam tu, bagilah kita orang jaga. Nah, seorang satu. Ya, kecilnya. Jaga kaktus ni elok-elok, nanti besarlah. Jangan lupa siram dia dengan juga. Dengan penuh kasih sayang. Budak-budak ni? Hash, habis berselera. Macam mana diorang jaga ni? Cukup akan tumbuh dengan baik dan sentiasa kelihatan segar. Kau pokok boleh bercakap. Kau pun pokok boleh bercakap juga. Ya. Ya. Aku pokok bunga ros. Panggil aja aku ros. Kenapa? Apa yang kelakar? Tak ada apa-apa. Garang macam akak kita. Betul. Akaknya semua yang nama Rus memang garang. Pokok-pokok yang dijaga oleh manusia adalah yang paling bertuah. Tengok rumput di jalan tu. Tiada siapa yang jaga. Dipenuhi habuk dan tidak sihat. Rumput sentiasa dicemari dan dipijak-pijak.
tanya sama pokok, apa sebab goyang? Nanti jawab pokok, angin yang guncang. Terima kasih kerana menolong. Habis daun aku berlubang-lubang. Pokok, oh pokok. Kenapa kau biar diri kau dimakan belalang? Nak buat macam mana? Aku pokok terbiar. Tak ada tuan nak jaga dan lindungi dari haiwan perosak. Kasihannya. Jom ikut balik. Tuan kita orang suka pokok. Dia akan jaga kau dengan penuh kasih sayang. Ya, jom. Sakit urat aku. Dah, biarlah aku kekal di sini. Ya, biarlah kami kekal di sini. Kami tak bertuah macam kamu berdua. Ada pasal sendiri dan hidup dengan sihat. Kau cemburu dengan kita orang ke, pokok pisang? Bukan cemburu. Hanya mengenang nasib kami yang malang. Nak hidup pun susah. Kenapa cakap macam tu? Lihatlah di sekelilingku. Terlalu banyak persaingan. Hasiat tanah ni tak cukup untuk kami semua berkongsi. Nanti lama, aku akan layu dan mati. Bertuahnya kita. Betul? Bertuah seperti pokok-pokok yang dijaga di kebun sana? Kebun lupa! Jom ipin! Pokok-pokok semua jaga diri baik-baik, ya? Kita orang pergi dulu! Ah!
kami? Rumput kan memang kena pijak. Iya, dah nasib. Kalau tak ada hujan, kehausan. Tak ada siapa nak siram. Kalau terlebih hujan, banjir pun mati juga. Kata tak boleh tidur nak dengar cerita. Akak ceritalah. Yulah. Tapi janganlah cerita. Cerita sedih. Betul-betul. Alah. Akak hanya nak bagi tahu kau berdua kenapa kena jaga pokok dengan baik dan dengan penuh kasih sayang. Nanti balasannya, pokok tu akan berbunga dengan cantiknya. Kita pun gembira. Kan? Kita orang takkan biar pokok kaktus Upin dan Ipin mati. Kita orang akan jaga dengan baik sampai dia besar. Betul-betul. Ha, macam itulah. Bagus ada adik akak. Aduh! Eh, hati-hati. Pokok tu kan penyuri. Upin, Ipin. Tak tidur lagi. Senyap-senyap. Selamat malam, Pa. Selamat malam. Mana budak-budak ni? Dah tengah hari tak balik-balik lagi. Ha! Tunggu korang. Opa! Entah ke mana budak-budak tu. Terus hantar je lah. Yalah. Cari budak-budak tu sekali. Memang nak cari pun, Opa. Mana budak-budak ni pergi? Ah, nah, ini semalam punya duit. Terima kasih, Uncle. Hayu, Rose. Buka banyak masam. Kenapa? Budak-budak tu lah dari pagi keluar tak balik-balik. Uncle ada nampak? Budak mana? Sini ada budak? Situ ada budak? Sebelah sana pun ada budak. Adik-adik saya, Upin, Ipin. Oh, cakaplah. Tak ada nampak. Tak apalah, Uncle. Ayo, Rose. Jangan marah. Nanti lekas tu, Ish, manalah budak-budak ni? Siapa dah tidur dulu ni? Tengok aku pula. Orang semua mandi sungai ni, Mak Ayah tahu tak? Balik! Opa! Mengadulah tu. Mengadu. Opa! Ha, balik pun cucu-cucu Opa. Kau berdua pergi mana? Puas akak kau cari. Kita orang main kat sana. Tiba-tiba akak datang tarik telinga. Ha-ha. Nasib baik tak tercabut, Opa. Tengok ni. Diorang mandi sungai. Ha? Mandi sungai? Memang patut akak engkau marah.
Dahlah keluar tak bagi tahu orang. Kalau jadi apa-apa macam mana? Sepatutnya kau berdua kena rotan. Tapi kita orang main tepi je. Banyaklah tapi kau. Pergi kemas bilik. Bersepah-sepah. Tikus pun tak ingin nak duduk bilik tu. Pengotor. Dah, pergi. Dengar cakap akak. Baik, Opa. Ingat, lain kali jangan buat lagi. Nasib baik tak kena rotan. Ni semua akak punya pasal. Tu pemarah kita. Dahlah, dia kemas. Alamak! Macam mana ni? Ha, tak apa. Biar aku jaga. Okey, cepat-cepat. Apa tu? Sehari tak menyusahkan orang tak boleh ke? Tahu main je. Memanglah tahu main. Kita orang kan kecil lagi. Ha, menjawab. Jadilah kecil. Kecil biar kat pici-pici kau sampai penyet. Lepas tu bagi lepas makan. Kejamnya akak. Macam mana akak nak bagi? Akak kan takut lipas. Kan? Selagi bilik ni tak kemas, jangan mimpi nak keluar. Akak dah tak sayang kita. Cepatlah kemas. Boleh keluar main. Ingatkan apa tadi? Penatnya. Kalau kita kecil, boleh keluar ikut lubang tu kan? Betul tu betul. Tak payah kemas. Upin? Ipin? Dah siap kemas? Alamak, tak siap lagi. Cepat Ipin, cepat. Semua besar-besar. Bukanlah. Kita yang kecil. Yeay! Kita jadi kecil. Yeah.
ambil lagi, lagi, lagi. Lepas! Kau masak, Ros. Tak apalah, Opa. Sekali-sekala. Kesian tengok budak-budak tu kena marah tadi. Akak sayang kita. Alah. Jom, Ipin, jom. Ha, panggil budak-budak tu makan. Baik, Opa. Diorang tak ada lah, Opa. Kalau macam tu, tutuplah makanan tu dulu. Tutup? Ha, jangan, Akak! Akak, jangan! Akak, jangan, Akak! Jangan tutup! Akak, jangan tutup, Akak! Upin,
macam katak yang kita tangkap hari tu. Aku rasa dia ingat kita lah. Blank, jangan lari. Okey, okey. Lari! 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 Ipin ni tak balik-balik. Kena cari ni. Busunya. Alamak! Alamak! Alamak!
Janji, janji, janji. Ha, macam ni lah adik akak. Pergilah makan dulu. Nanti sambung. Yeay! Kita makan sama-sama ya, kak? Yelah. Akak masak ayam goreng, kan? Mesti banyak, kan? Kan? Eh, mana tahu? Taulah. Akak kan sayang kita orang. Betul, kan, kak? Yelah tu, perasan. Yelah.